Okay. Cat Mario time. Eh, apa? You gonna make speed run? Why did I do that? Why did I do that? Why you enter the pipe? Oh, ni gameplay keyboard pun apa ni? Yeah, keyboard gameplay. Oh, nampak. Okay. Itu. Okay. Marilah kita sama-sama tengok Shika stress. Stand by. Baru one death. But two death. Two death. I have to go now, actually. Okay. I still have to sleep. Thanks for the games, guys. Yeah. Adios. Okay. See you, Lawrence. Adios. Masa, Izan, masa you buat yang ni berapa kali mati? Masa you nak speed run? 5 kali juga aku mati. Okay. Jadi aku tak sampai nak capai flag dulu. Yang lompat ni lah, aduh. Jangan kena! Almost. By the way, I dah lupa semua track yang you buat. Waktu you main, dah lupa dah semua. Boleh tu. Berapa hari tu? Dah tak ingat. Tengok lorong cari pasal jam paling krusinya. Dah. Uy, memang pro lah. Apa? Okay. Paling suka tengok orang pro player emosi main game haram. Uy! Tekan dah. Wah, shit my phone. Ada cloud di sana. Ada awan invisible di sana. Ya, memang ada pun. Alah, ingat kau boleh cheat. Saya nampak kerusi dekat belakang cantik. Tu apa lagi. Ui, baik lah. Kerusi, I mean danger. Macam tu. Baik kerusi. Yes. Oh, nampaknya Shika lagi laju buat speed run daripada aku. Zan macam memo. Aku rasa macam... Asyik-syik sama je. Oh, alamak yang ni. Alamak. Aku ingat yang ni. Kak, you pergi down dulu, Shika. Kau pergi down. You perasan tak laser tu? Dia terlompat. Yalah. Dia tak kena. Laser tu keluar lagi ke tengah-tengah. Dia nak kena tu. Tapi kena tolak turtle tu. Ya. Okay, yes. Dah. Apa? Dia masih ada kat sana. Apex dulu. Dia masih kat sana. Ya, dia masih ada. Total tu dah kalahkan dia. So, mungkin kena trigger laser lah dulu. Sekejap. Now. Macam tu. Okay, macam tu. Okay, dah banyak. Ni yang lupa banyak. Susah lah. Okay, dah empat. Itu cara paling susah lah. Sekejap, okay. Hei. Mushroom ni. Monster tu dulu. Monster yang ketiga kan? Monster dulu. Yang pertama. Mushroom? Yang pertama dulu. Okay, lepas tu? Mushroom yang ketiga. Oh, mushroom yang ketiga. Dulu. Tapi mushroom tak payahlah Kita nak dia je kan? Perlu. Oh, sebab dia pusing? Sebab perlu... suruh dia pusing. Okay. Macam tu, okay. Kena naik atas dia. Sebelum dia lompat, dan... Balik! Macam tu. Okay, dapat. Nice. Yeay, yes. Finally. Okay, level 5 ni aku tak tahu langsung . Aku langsung tak tahu. Aku tengok Iman aku tak faham. tak faham. Aku tak faham apa you buat level 5. You terus speed run level 5. Mana terus? Tak okay, mati terus. Speed kanan. Okay. Dengan alamak tidak. Kenapa? Tak boleh skip benda ni. Memang jam now tak boleh. No, what? Are you kidding? Ulang balik. Lah, aku baru sampai level 5 ni. Dah, fish unresponsive. Dah, bullshit. Ding. Ingatkan tak ada problem ni. Welcome to insanity. Okay. Aku jadi dah balik. Gigi kiri tu. Macam mana? Gigi kiri. Gigi kiri. Kiri jangan lompat. Oh, tapi jangan lompat. Kiri terus. Kiri jangan lompat. Okey. Lompat atas kotak tu. Jangan terlompat atas tu.
Aku pergi atas sudah apa? Tak, aku pergi atas benda ni boleh? Boleh. Boleh eh? So aku naik sini. Atas benda tu boleh. Okay. Sini aku tak tahu aku apa nak buat. Sini level 5 aku blur. You terus speed run. Aku tak tahu apa buat. Ada something kat sini. Yeah. What? Ada tisik ke? Oh, dia lompat juga. Okay, Alice tahu. Alice tahu. Alice aku tahu. Dalam gunung tu ada bawah jatuh. Gunung kedua, gunung kedua. Gunung kedua, gunung kedua. Gunung kedua. Ni. Tu. Baru cakap. So mana ni? Aku kena buat macam ni. Lari lepas tu lompat. Lompat. Lari lepas tu lompat. Lari lepas tu sebelum nak sampai ke gunung kedua lompat. Tengah-tengah tu lompat. Cepat. Okay. So sini bah. Cepat istirahat sikit. Ada something kat sini. Kotak. Ya. Sila. Tanya kotak yang petak. Kotak atas kali tu. Atas dia tu. Oh, atas dia. Jadi dia boleh blok cendawan. Dia boleh blok cendawan. Sepatutnya lah. Nampak tu. Okay. Apa cakap lompat sampai? Aku lompat tadi tak sampai. Nipu juga game ni. Ni aku fikir macam mana. Oh, macam tu. Tu. Aku tengok apa aku buat tadi. Tak kena. Nah, lepas tu bawah. Lari je. Lari je laju. Laju ke kanan. Lepas tu ada kotak. Nak kita terajak dah. Apa dah buat ni? Aduh. Silap. Yang ni silap dah. Mati dah tu tak boleh buat apa dah. Sebab aku lari je tu nak buat apa. Timing kena tepat. Macam tu. Yes. Macam tu lah jangan. Ini. Ini macam ni. Ingat lagi tak? Ada kotak bawah tak silap kot. Kat flag bawah tu. Ada kotak satu kotak bucu tu kat bawah tu. You kena trigger satu kotak Eden. Ada kotak Eden tu sana tu. Kat mana? Kat bawah tu. Ada Eden box. Kat bawah. Dekat dengan berjati yang bendera tu ada Eden box. Lompat dekat situ. Dekat yang tu. Kan ada boleh lompat atas bawah tu. Kat bawah kiri ni ada dua benda ni. Kat bawah sekali. Kat bawah kanan. Kanan. Zoom kanan tu ada bendera tu. Dekat dengan bendera tu. Ya. Kat bawah tu. Aku jatuh bawah lah. Jatuh bawah. Jatuh mati, jatuh situ. Jatuh situ. Aku memang nak jatuh situ. Aku minta jatuh mati. Tak cukup laju. Land kat bawah tu kan? Memang land kat bawah situ. Tapi jangan lompat tinggi sana. Jangan lompat tinggi sana. Kena tiga. Kenapa dia jatuh? Tak sampai. Kalau tak lompat tapi saya lari je ke bawah, dia sampai tak? Try. Betul-betul dekat tu. Jangan jatuh. Jangan. Betul. Dah jatuh ke bawah. Mana ni? Aku memang nak land kat situ tapi aku terpergi. Terpegang benda tu. Okay yang ni. Aku kena memang land dekat bawah situ betul eh. Ya. Tapi jangan pegang. Tepat dekat bawah bendera tu. Lepas tu lompat sikit atas. Akan ada. Kalau saya tak lompat tapi saya lari je ke bawah, dia sampai tak? Try. Tengok apa sampai. Macam tu. Okey, sekarang saya lompat atas. Lompat atas macam tu. Lompat atas. Macam gitu. Okey, faham. Lepas tu dia akan jalan dekat atas tu. Sebelah dia tu. Saya kena naik atas benda ni. Okey. Yes, akhirnya. Akhirnya pas level 5. Okey, dah menang. Finally. Dah menang apa? Aku tak tahu. Yang ni apa lah? Burung puyuh. Burung puyuh. Memang kena sampai ke? Memang kena sampai atas? Sampai tepi pipe tu. Sampai tepi pipe tu. Kena standby. Keluarkan dulu dari ekor tu, langsung baru masuk. Keluarkan dulu, masuk. Okay, dah kat sini. Okay, aku ingat ni. Aku ingat ni buat ini. Dah di situ, okay. Bawah lah. Aku kena land kat kotak keempat. Keempat. Aku terpikir ke ni. Okay. Ini apa yang buat itu parkour apa benda? Dekat lu. Kat sana. Itu yang parkour tu. Okay, itu parkour dia. Ini parkour teruk kita. Saya kena lompat. Okay. Tak silap kau lompat yang nombor 2 kan?
Nombor 2 lepas tu terus ke kotak sana tak? I lompat nombor 2. Eh, satu yang pertama skip. Yang pertama skip ke? Tak kan? Semua kena guna. Tak. Kena guna. Lompat yang pertama, kedua, lepas tu. Yang ketiga tak ya? Dah hilang. Empat dia burung puyuh tu. Okay. Empat, tiga burung puyuh tu. Okay, empat ni. Alah, kau empat tinggi sangat. Jangan tinggi sangat. Empat terus tu. Slow, okay. Eh, slow tu tapi tak sampai juga. Dia bawa ke langit gue. Satu. Alah, apa blok tu? Ada Kaizo. Aduh. Tu. Timing kita kena potong. Sabar. Ini baru level 6. Timing kena potong kita. Ya. Okay. 1, 2, 4. Gila. Okay, ke atas. Aku dah faham. Okay, fokus. Alah. Eventually. 1, 2, 3. Hei. Nice. Okay. Poin. Lalu kat bawah tu. Yes. Yes. Kalau tak ada. Memang kena gitu ni kan. Dah check point. Tak apa. Ni buat apa? Lupa. Oh ya, ada spike. Ada titik. Boleh kat. Ujung kiri, ujung kanan. Dengan ujung. Ya. Ujung-ujung. Okay, aku dah hilang. Lari je. Okay. Okay, skip yang pertama. Okay, faham. Aku nak langgar turtle tu, faham. Yang turtle macam ni, aku ingat dia ada block hidden. Macam tu. Tolak. Alah, tak. Dan dah betul dah tu. Tu terlalu excited sangat tadi tu. Okay. Eh, dan kira betul lah Kate Mario. Orang dah jauh, dia bagi freeze pula. Tak boleh lompat je kan. Yes. When somebody love me. Mana blok ni? Ah, tu dia. Okay, nice. Ada tu. Aku nak lompat dari sana ke sana. Lompat lah. Memang tak sampai, kena stand by jauh. Kau tu lompat je, tak ada apa-apa pun. Try je. Sampai je, tak sampai. Betul-betul ujung. Okay. Oh, nice. Rumah bawah. Oh, ya. Tak pergi atas lah. Pergi atas. Atas. Bawah. Aku lupa lah. Ni. Okay. Lepas dulu, lepas masuk lagi. Masuk je laju. Okay. Yes, first try. Nice. First attempt. Nice. Sampai sini dah mati. Okay. Habis level ni. Let's go. Semua tu. Semua tu spike. Yang macam ni. Ya, tahu. Spike. Tapi nak pakai atas je lah. Aku tak lompat tinggi. Dua. Yes. Level 6 complete. Okay, level 7 apa? Aku nak lupa juga. Ni 6 eh? Haa, 7. Ya, ni 7. Dah. Oh, yang ni. Alamak. Lompat atas dia apa. Mana saya ni? Macam mana ni buat je? Ini kena cepat ni, serius. Paling laju kena buat. Ya, tangan dia aku je boleh buat. Wah. Feel dia tu. Oh yes, okay. Now what? Paya pin. Ah, tak sampai. Aduh, sikit. Aku ingat ni, Kod ah. Okay. Total. Tadi total lo. Atas. Oh, nanti bunuh jatuh sendiri. Ya. Tapi jangan bunuh sebab nanti nak lompat atas yang bunuh total tu. Okay, nice. Lompat atas tu. Tu dia. Itu dah jadi. Lompat je atas tu, tak ada apa. Pasal apa? Bawah. Ke bawah. Turun bawah. Checkpoint tu betul lah. Okay, betul. Lepas tu apa kat sini? Sini lalu sini. Atas kotak tu. Okay.
Nanti dia akan campak. Ada silap ni. Dia akan campak. Tapi jangan campak. Ya, tak sampai. Tak, itulah. Ah, ya. Ya, jangan guna dia. Jangan guna dia. Aku ingat dia. Sebab dia lalu dalam tu scam. Ya. Cuba jelah. Sampai lalu atas. Cuba je. Experience tadi tu sekali. Memang susah nak rompak benda ni. Frust betul. Start kat sini berapa lama dan fikir tak payah lalu sini pun. Bumi tu bengang tu. Dah lepas dah tu. Lepas nanti kita akan macam ni tau. Terjebak juga. Rompak dia macam tu . So kalau macam tu lah. Okay. Lepas tu ada lari. Ya, ada benda you kena land. Alah, kat sini. Silah. Ini semua tu ada. Ini macam mana Izan buat, aku tak tahu. Dari sini you boleh lompat atas benda ni. Ya, boleh. Macam mana lah. Bukan lelaki Izan lompat tinggi sampai betul-betul dekat tengah tu, Zang. Kau buat ingat ke, Zang? Memang gila kan kau buat tinggi. Alah, tak sampai. Betul-betul tengah. Lompat jangan rush. Boleh? Tak, sudah. Okay. Yes. Nice. Pasal apa? Sini apa? Ada kotak tu. Pakai kotak ni. You kena lompat tinggi-tinggi. You kena lompat tinggi-tinggi. You kena lompat tinggi-tinggi part ni. Dari sini. Sebab ada yapin. Ada yapin ujung-ujung. Ada yapin. Oh. Yang ujung. Finish kat ada sini. Ada yapin tu. Ada yang pin tu kat finish. Timing ni. Macam nak ni, tahu. Ni sampai finish ke? Oh. Go. Nah. Okay. Guna CW juga. CW. Habis. Tak ni CW ni juga. Sampai. GG. Kenapa turun bawah balik? Aduh. Ada dua. Okey, tak boleh. Tak boleh lari bawah. Lepas tu rebang. Okey. Memang tak boleh. Boleh lagi tu. Kan? Sampai. Sama lah. Aku buat sama je. Kalau boleh. Macam lagi, apa? Macam mana you nak land? Kena lompat jauh sikit. Betul balik pada kotak tu. Mungkin boleh nampak dia. Kalau boleh buat je, tu lah. Entah. Kenapa ada dua? Kenapa ada dua orang? Kenapa ada dua abang? Kenapa ada dua? Macam mana tu? Bila masa dia bawa kawan? Bawa kawan? Okay. Yes! Yes! GG. Pernah aku tak tahu. Alamak, ini macam ni. Oh, yang dia. Ya, aku ingat. Macam ni. Lompat dekat situ. Bukan. Kena pergi dekat yang belah kiri tu. Lepas tu cepat-cepat lompat ke sana. Pergi dekat yang tiang. Yang belah kiri tu. Cepat-cepat lompat ke sana. Ke bawah. Kena pergi kiri. Lepas tu ke kanan. Dia dapat yang paling kesakut ni. Kena lompat eh. Okay, kena lompat. Mana? Ni about the perf, apa ni? The timing you need to do. Memang kena jatuh ke dalam. Kali ni susah ni. Frame. Mendarat. Macam tu. Tak tahu semua. Okay. Dua api ya. Okay. Now. Alah, kena juga. Tak kena pun dia mati kan? Timing ni. Okay. Hati-hati. Susah juga lah. Dua api ni. Kau tak aku, tak Shika. Tadi kecil kat otak kau. Salah. Oh, sebaik. Sampai. Frame. Sekejap. Ni kosong FPS ni. Okay. Let's game. Gila game. Join me, please. Dia kena hujung-hujung kan? Kalau tak, kena block tu. Much later.
Kalau nak pecah rekod mati banyak sama boleh ke? Ha, pecah rekod mati paling banyak. Try ah. Hati-hati. Aku rasa mungkin macam kena lompat tau ujung-ujung. Mungkin aku tak lompat tinggi sangat. Alah. Mungkin tak lompat tinggi sangat. Lah macam tu je. Okey, alamak. Okey, ada faham. Lompat naik atas, turun bawah, naik lompat. Okey, faham. Okey, progress. Ada progress. 250 deaths. Okay. Yeah, give applause. Yeah. Much late. Macam tu. Okay. Yeah. Okay. Jump. This part will be make. Tengah-tengah. Okay. Lompat. I susah nak panik sebab benda tu pusing. I nak lompat dan lompat slowly tapi tak boleh. Here we go again. Dah lah. I don't think it is. 2 hours later. Boleh buat part 2 Cat Mario. Tu best. Tapi mana part nanti yang part gang 6 tu nanti yang kau tukar lagu lah. Kopi kanan tu, kopi dan panas. Tutup je sound. Mute je. Dah, sekarang tu juga. Dah berapa jam dah? Ada sejam? Sejam lebih dah? Dah 500. Aku nak buka earphone ni. Dah lah kena. Ya, nampaknya dia sudah mulus ras. Mari kita tengok adakah dia dengan baling kerusi. Adakah dia kembali kerusi? Mari kita saksikan. Ya, kerusi menghampiri. Kerusi semakin dekat. Dia, dia kan dah cabut. Dia dah cabut kerusi kan. Mic aku kat sini. Aku letak kat sana. Dia kan tak dengar. Fung kita lepas tu. Kalau aku dia kristal ni semua kena imbat ni. PUBG. Zing sikit pun nimbat aku. Dah mula dah. Ya, itu dia. Api semakin membara dari situ. Okay. Kalau kuat. When somebody loved me, everything was beautiful. Every hour we spend together. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Ini adalah perjuangan. Mohon ditahan emosi. Mohon ditahan emosi. Memang mengecewakan. Ya. Okey tak? Scam lah, aku ingat lagu tu ni. Ika jadi apa? Pro player aerobik? Jadi racer lah. Habis semua jadi speedrun dia buat. Nice, GG. Yes. Akhirnya. Finally. Okay, part ni. Ayah pin tu macam mana tu? Api dengan lagi yang... Ayah pinnya lagi. Macam-macam lagi ada. Ya. Tiga berapi lepas ni tu. Ijak betul lah orang ni. Kena tiga api, kalau dua okey lagi kot. Kan, kiri kanan tu, ini tengah sekali masuk. Sakit. Ha, mati bos. Parah. Parah. Sakit bos. Ah, dah sampai. Aku rasa dia pada pukul 2 tadi kot, sekarang dah pukul 4. Nice, ikan. Nice. Tadi aku tengok jam pukul 2 tau. Sekarang dah pukul 4 sedar-sedar. Wow. Okay, mulakan kristal semula. Adakah beliau akan berjaya melepasi stage ke-8 ini? Mari kita saksikan. Mari kita tengok. Ya, dia sedang melompat. Botak yang pertama lepas. Lompatan yang sangat cantik sekali. Yeah. Sangat cantik sekali lompatan itu ya. Ya, kita patut berpuji kepada lompatan itu. Oh, tidak sampai di situ. Sayang begitu sekali. Sayang sekali. Hanya sangat mantap sekali daripada Shikamiku. Shikamiku mencuba untuk melihat apa-apa itu. Nampaknya mengambil okay. Timing di sini. Ya, lompatan yang sangat cantik. Di situ. Lompatan yang sangat cantik. Ya, lompatan yang kedua. Okay. Mantap sekali. Adakah lompatan yang ketiga ini? Cantik. Boom, begitu cantik sekali.
sejak mungkin berapa lama? 10 Oh, alamak, terceduk di situ. Okay guys, mak cikal, penonton tengah menengok ni cikal. Penonton ramai bersorak ini. Penonton sedang bersorak, sedang memberi kesemangat kepada pemain kita. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan, wakil Malaysia kita. Oh, nampaknya tidak. Nampaknya tidak, begitu sayang sekali. Okay, sayang sekali penonton kecewa kerana kerusi tidak dibaling. Untuk apa kerusi tu? Okay, dah muncul lah balik. Okay, mari kita tengok. Bersama rakan pengulas saya, Zhang. Ya Zhang, mari kita tunggu tengok apa yang berlaku Zhang. Lompatan yang cantik. Tunggu sebentar ya. Oh, terkena lagi kotak itu. Okey, dia sedang mencuba buat kali kedua. Adakah berjaya? Oh, masih di lubang yang sama. Okay, dia cuba kali ketiga. Pun sama dan terjatuh di situ. Syabas. Begitu syabas sekali. Rakyat Malaysia patut bangga dengan kami pada sekarang. Oh, cantik. Dia bertemu lagi bersama Ayapin itu. Adakah Ayapin akan memberinya laluan? Mari kita tengok. Dengan tiga bola api di situ. Adakah dia percaya melepasi rintangan ini? Sama-sama kita saksikan. Rintangan ini ya, Zhang, kita dapat tengok sedikit sukar ya. Bagaimana dia ingin melepasi rintangan ini? Ya. Bagi dengan saya, tiga bola api dan satu mungkin. Bagaimana cara ingin melepasnya? Bagaimana? Cara melepaskannya dengan bantuan ayah Pin yang tengah terbang di situ. InsyaAllah. Pasti boleh lepas ini. Timing is perfect in here. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Kematian yang paling banyak di situ. Dia melebihi kematian anda, Zhang. Bagaimana pendapat anda? Adakah mati ini menjanjikan kemenangan untuknya? Tak semestinya menjanjikan kemenangan di masa depan nanti. Dan anda akan merasa tidur lena yang sangat nikmat sekali. Dia bertemu lagi dengan ayah. Wah, hati-hati si kami. Bola api menanti anda di situ. Bersama ayah Pin. Ayah Pin juga. Ini macam ni. Bola api tengah tu kena jatuh dulu tu. Lepas tu lompat dekat ayah Pin. Macam tu lah. Tapi tunggu ayah Pin naik dulu. Jatuh, yang sebelah tu naik. Dia aku mati tadi. Itulah. Itu yang kena cepat cerita dia tu. Macam tak sesuai. Kalau lebar ni pecah rekod ni. Apa tu? Oi, tunjuk tak aku. Ada kaisu ni. Macam susah ni. Lagi susah nak lompat tu. Jalan je ni. Tapi tak ada yang pen, memang tak boleh lompat. Sebab berguna yang pen tu sebenarnya. Air pen tu ada sebab dia dekat situ. Api tu cuma jadi rintangan je. Timing api tu Syika, baca timing api tu. Tapi itulah, bila ayah pin kat atas, api kat bawah tapi tak lama api naik atas balik. Macam mana tu? Apa cipta api ni kan? Kalau tak ada api sudah dah boleh menang lah. Bijak betul dia tambah api je. Dah berkurang Syika tidur sekarang ni. Kalau dua api aku rasa logik lagi nak... 900 betul tak? Kalau dua api logik lagi nak lepas 900? Kematian 900 syabas pemain negara. Kematian paling banyak melebihi pemain negara kita. Apa yang beliau ingin lakukan apa sekarang ini? Apa yang beliau cari? Mari kita tengok apa itu. Okay, macam mana? Okay, bola satu di atas. Dua bola tu naik atas pula, dua bola api. Kasika punya tak serentak tau. Bola tengah dengan tu. Tak serentak. Aduh, scam lah. Macam mana? Bar. Tak, kenapa lower? Okay, sikit lagi. Okay. Apa? Lain.
Okay. Hanya si kami ku membuat speed run lepas menengok video ini. Kita saksikan sahaja. Okay. Gila. Cantik betul. Pemain itu lakukan ya. Nampak api dia. Pasal? Okay. Ha. Pasal nak? Api dia tak serentak. Dua api tu serentak lah. Eh, macam tak fair lah. Ha. Kau dia upgrade version ni? Perasan. Yeah, nampak. Api tu kat bawah, yapin kat atas. Api tu, tiga turun bawah. Senang lah macam tu. Sampai Shika punya, susah. Nampak tu? Pukul 7 dia lompat. Pukul 9. Pukul 8 ni, pukul 8 ni mendarat. 9. Haa. Pukul 9 kan? 7-9. Ya, ya, ya. Pukul 9. 7-9, okay. Yes. Ah, tu. Ya. Finally. Tak dah. Ampunnya. Pemain kita berjaya. Negara berjaya. Syabas. Ya, bos. Gigi mungkin tidur. Ya, bos pemain mereka. Tepukkan semangat, Zang. Tepukkan semangat. Ya, akan membalikkan semangat. Setelah berulang kali dia berjaya melepasi tangan ayah Pin tersebut. Syabas pemain negara. Tak. Ulang lagi. Ya. Nampaknya sudah sedih. Mau nampak. Sip. Nampaknya beliau berjaya memasuki stage yang seterusnya. Apakah pendapat anda, Zack? Never give up. Saya rasa di stage ini dia memerlukan sedikit. Dia memerlukan kepantasan dan sedikit timing yang tepat. Oh, sayang sekali. Dia tidak berjaya di situ. Sayang. Oh, musik. Oh, nampaknya dia begitu berjaya sekali pemain Dimitri memasuki lombang itu. Bagaimana dia ingin melepasinya? Nah, itu dia penonton memberikan sorakan polis Kamiko. Ayo pemain negara, don't give up. Tidak. Dengan kematian 963 kematian di sini. Mencapai 690. Kematian berturut-turut di sini. Kali ini mencapai kematian paling banyak di kematian 1000. Kematian 1001 sudah ada. New world. Abas dicat lah. Mencapai 1000 kematian. Akhirnya. Dia sama otak boleh ganti otak baru. Ganti ganti sistemnya bersimpel. Memang betul. Nampaknya kematian berturut-turut. Adakah Shika ingin mencapai 2000 kematian di sini? Saya rasa mustahil. Dengan masa yang begitu suntuk, dia ingin mencapai 2000. Saya rasa mustahil. Mustahil ya, Zek. Nampaknya kematian yang tiba-tiba di situ. Kematian 1018. Masa hampir 4-5 jam. Bagaimana dengan 2000? Adakah dia stream sampai 10 jam? Kita tak tahu. Mungkin. Jangan lompat di situ, Shika. Anda akan masuk ke terowong. By the way, apa dalam terowong tu? Janganlah. Nanti kembali ke tempat asal juga. Mampus. Alamak. Itulah dia. Alamak. Penamat game kita. Tepukan diberikan pada penonton ini ujian. Ingat. Oh, memang stress aku dah jumpa macam ni. Ni pula jadi. 2 times aku sampai the final block orange tu yang paling. Aduh. Adakah anda rasa anda membalik kerusi sekarang? Aku dah tumbuk kerusi cukup. Jauh tu. Kalau nak ulang Kamiko ingin
kami ku menumbuk kerusinya di situ, nampak dia. Dah, tak, page dah siapa? Not working dah. Page dah unresponsive lah. Siapa? Siapa si kami ku? Okay lah. Itulah dia penamat yang sungguh buat pemainkan kita, si kami ku. Main pemansan kita mendapat gangsa. Capa rekod 1000 kematian. And ni last, ni last section lah. Aku hampir menang game ni. Last section kena benda. You almost win. Sayang betul lah. Jom, okay, dah, dah. Jom kita tengok macam mana dia buat sekali lagi. Tengok. Nampaknya. Apa yang kena buat tinggal. Sekejap, full screen, full screen. Full macam screen. Mana modisi tu? Full screen. Atau boleh control lah bot ni, bangsat tu. Macam mana mau kasih matian ni? Mati. This is how it's done. Aduh. Timing tadi aku nak lompat, aku kena tunggu sikit baru. Haa, macam tu, okay. Haa, ni aku memang tak boleh. Aku kena lari, actually. Ni banyak lagi ni actually. Itu satu section, ni satu lagi. Satu ada checkpoint gitu, ibarat macam main first stage ni. Ni atas timing juga ni. Api dengan api. Ada dua api. Ni speed run pun dia tunggu. Dan ada checkpoint kat sini. Timing juga. Yang ni buat ni juga ni. Api ni semua cepat. Pun timing. Dia pun tunggu. Semua timing. Ya, dia tunggulah. Ikut api lah. Ikut api turun. Dia turun serentak kan? Haa, terus serentak api. Serentak api tu. Oh. Mana ada Kaizo block, dia boleh landing kat atas tu. So, yang ni, wah. Yang ni dia ikut. Haa, ni lompat atas Zo 2. Ish. Ni paling gila. Ini bos benar ni. Tuh lah. Itu yang bos benar. Stage ni dah habis. Okay. This is clear. Ha, memang habis lah. Stream Joe. Ya, tu habis. Lepas tu next apa? Tak ada lah. Dia kata, yeah. Maybe you won't trust me. I passed these 4 stages with one life. How many times I failed while practicing? Maai. Aku hampir. Dia 1,600. Ya, yeah, pemain negara kita mencatat hampir di situ. Aku 1,000. Tapi, yelah. Kiranya kalau aku main last section ni tak silap, 600 lagi kot. Ya. Yeah. Kalau Naruto dah sama dengan dia. Ha. Secret apa? Wait. Kenapa catat tu? Bot dia pula ikut catat tu. Dia bawa dia sampai hujung. Ha. Tak boleh. Oh, dia pancing benda. Oh, ni ada secret ni. Tengok. Dia buat secret. Okay. Nah. Dah. Itu je. Serius lah. Oh, yang ni aku tak perasan. Bila dah tahu dia punya tu. Dia buka langit. Kan ada kat atas tu ada blok banyak-banyak ke? Tak, bukan kat sini. Yang ni, ni stage 6. Okay. Oh, tu pecahkan spike. Iya ke? Haa. Lah, iya ke? Dia kalau baling turtle tu, dia spike semua pecah. Oh, macam tu pun boleh. Ni tadi. Glitch. Okay. Yang ni belum sampai lagi. Yang ni belum sampai lagi. Ada shortcut kat atas rupanya. Lah. Ya, mungkin tak boleh menang kot. Okay. Nothing happen when it's the end. Ni kalau buat bug lah. Nothing happen. Wah. Okay, aku puas juga lah. Aku dah puas juga. Izan nak cuba lagi tak? Tak apa. Aku mungkin cuba lagi. Mungkin besok lah, Ya, nampaknya pengulas kedua kita ingin mencabar pemain negara kita. Adakah dia akan berjaya? Okay guys. Paling 5 jam lah. Wah, that was Cap Mario. Cap Mario level 5 to level 8. Sampailah di section baru. Subscribe Shikamiku YouTube. Don't forget follow, like and share. Okay, I'm done with Cap Mario. I'm not playing this game ever again. Rescued kan Chika. Tapi benda-benda pun saya ada tu. Aku dah tengok dah macam nak buat. Tapi aku tak nak buat tu lagi.